Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dengan konten ini Jalan Hijrahku, dan ini adalah episode ke-23. Dan bersama kita insyaallah Mas Joko. Yes. Joko ya. Karena tak taunya saya tanya umur tadi, seumuran. Ulun 79 lahirnya, Pian berarti 80 ya. Kurang lebih lah ya. Jadi pemirsa, mungkin Anda lihat sedikit ya di tangan beliau ya. Kaki enggak kelihatan ya. Nanti ulun bahas itu. Nanti ulun bahas. Berkaitan dengan tato dan pengalaman Pian dengan tato. Ulun dengan Mas Joko ini kenalnya ya sejak beliau yakni menetap di rumah Haji Adan ini, atau tinggalnya di sini enggak dasar, Pak? Nggih. Oh iya. Artinya sejak beliau di sini baru kemudian kenal. Sekarang itu seapa lawas sudah, Pak, Pian di sini, Pak? Di rumah Haji Adannya ini sekitar sudah 2 tahun. 2 tahun lah. Nah, sekarang dari awal dulu. Nama lengkap Pian siapa? Joko Subari. Joko Subari. Joko Subari. Joko itu kalau dalam bahasa Jawa artinya apa? Kurang tahu kita ini anunya. Kan kalau Eko tuh anak pertama biasanya. Eko yeah. Gitu kan. Sama, Joko tuh iya. Gitu ya, Pak ya. Cuma satu pokoknya, aja Pak soalnya. Enggak ada lagi. Jangan-jangan Jakait Joko atau Jaka kalau Pak Jawa Barat ya. Pian anak satu-satunya kah? Yeah. Oh, jangan-jangan itu maknanya. Nanti teman pemirsa komen ya, arti Joko itu apa? Mas Joko berarti dari Jawa Tengah, Jawa Timur? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, tepatnya? Dari Malang. Oh, Malang. Batu, siap, siap. Kota Batu. Tapi Batu sekarang udah misah ya, dulu kota, bagian dari Malang ya. Sekarang udah sendiri kota Malang. Kota wisata sudah. Wah, kami tuh kalau tiap tahun daurah atau penataran para ustadz di Batu tuh, Mas Joko. Di... daerah Puncak. Argo wisata. Agro wisata. Agro Kusuma. Agro Kusuma wisata di situ. Yeah. Kalau sebelum-sebelumnya di Mojokerto, tapi di 3-4 tahun terakhir ini pindah ke Batu. Oh. Ya pokoknya memang nyari suasana yang nyaman buat nuntut ilmu. Iya. Syekhnya kadang-kadang datang dari Jordan, kadang-kadang dari Saudi. Oke. Okay. Berarti Mas Joko Subari. Yeah. Joko Subari 40 tahun dari Malang. Pian sudah menikah kan? Sudah dulu, Tat. Oh, dulu. Sudah kanok. Sudah habis jodohnya di. Oh, iya. Insya Allah sudah ada calonnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Artinya, dan yang dulu itu sampai punya anak enggak, Pak? Ada anak, oh, satu, Tat. Siap. Ada ikut satu. Ikut maknya? Inggi. Oh, inggi. Sama orang maknya. Orang Jawa Timur juga? Sama. Oh, siap. Tetangga siap. Kampung lah, dia bilang. Oh, inggi. Oh, iya. Kalau di Banjar ini belum ya? Sudah? Belum. Oh, belum ya. Belum, Tat. Hampir ya. Hampir. Sadang 40 nih. Tapi masih kawal lah. Pokoknya masih anu lah, under deal masih oke lah. Lain kayak ulun nih, lo rada-rada suak sama jantungnya. Aduh, jarang olahraga, Bang. Kalau Pian kan di sini di rumah Pak Haji ada nih, tugas Pian apa aja? Sekarang ini udah anu, Tat. Karena di musim corona ini ndak lagi kan, ndak begitu aktif di jauh-jauh ano ikut keluar kota kada lagi. Oh. Ya. Ah, ini nih. Bersih-bersih apa itu, Tat? Dulu Pian ke Banjarmasin itu tahun berapa? Mulai 2013, Tat. 2013 ke Banjarmasin. Nggih. Merantau cari kerja gitu ya? Nggih, awalnya ndak ada tujuan dah. Iya ya, kayak Mas itu juga ya, kayak Mas David pakai T. Ini kan David di sini. Kalau David kan pakai D. Dia itu dari satu tempat. Pokoknya dia di Jawa Tengah. Pokoknya dia disuruh. Pokoknya kamu kalau di sini bakal rusak terus. Kamu keluar aja. Makanya dia juga hijrah. Oh, Pian dari Malang. Pokoknya nyari kerja ya. Iya. Waktu itu ada yang ngasih tahu atau misalnya Pian ada apa ya, ada teman mungkin yang sudah kerja di sini hingga awalnya, kemudian kok pilihannya Banjarmasin loh? Iya, Tat. Ada teman sudah ya? Melanglang kemana-mana dulu, Tat, lama. Oh, boleh. Kemana aja sebelum ke Banjarmasin? Ke Bali sudah. Bali. Ke Lombok, Mataram sudah, Tat. Oh iya. Ke Jakarta. Iya. Dari kerjaan macam-macam tuh. Macam-macam, Tat. Oh, kayaknya. Masih ini cari ya? Pengalaman. Ini di Bali ya? Sempat di Bali 6 tahun, Tat.
Oh, di Bali 6 yeah. tahun. Nah, ini kayaknya langsung bahas tato aja nih. Soalnya Bali identik dengan tato ya. Pian itu dulu sekedar bertato atau sampai level tukang tato Pian? Iya, awalnya dulu. Jadi kita awalnya tato berbayar sama orang tato. Awalnya. Iya, iya, iya. Habis itu kita pikir kan rugi. Berbayar sama orang kan belum ketahuan. Pengen tatoan tuh waktu itu apa? Waktu itu tren kah atau ada yang ngajakin kah, Mas? Pengen aja gitu ya. Pengen aja dulu, Tat. Enggak ada anunya. Bukan ikut-ikutan nano. Enggak juga ya. Enggak juga, Tat. Kalau misalnya ada hubungan dengan pian suka musik tertentu ada enggak waktu itu? Dulu ada juga, oh, juga iya, musik. Oh iya, karena identik kan, iya, identitas. Semua, Tat, dari yang iya, iya. Slanker, reggae. Iya, iya. Iya, kalau iya semua. Siap. Terus pian bertato karena bayar nih gimana nih yeah, supaya enggak dari situ kan Tat. Dari Bali kita tato kok mahal bener di Bali gitu, Tat. Habis itu ngontak kawan yang di Jawa, di Jogja. Di Jogja kan banyak tempatnya bikin itu alat-alatnya itu, Tat. Oh iya iya. Sama tintanya sekalian ternyata murah. Ya udah kirim aja ke Bali. Dikirim aja murah sekali. Sambil kita bisnisin juga itu, Tat. Iya, iya. Oh, tadinya pian berarti modelnya apa ya, nyuplai peralatan tato. Nyuplai juga itu dulu tintanya, no. Mulai yang pertama-tama kali yang mulai tinta artis itu, Tat. Yang apa bisa itu? Nyala. Oh. Warnanya kayak, artinya kalau kena cahaya bisa nyala atau gimana? Tintanya bisa itu bisa timbul, Tat. Oh. Bisa keluar. Glow in the dark ya, kalau sablonan ya. Ada warna-warna kalau malam kena cahaya nyala. Ada juga yang violet gitu. Tuh, Tat. Oh, iya. Nah, di situ Tat akhirnya tergiur kita. Padahal tadinya pian awal pakai tato yang mana? Awalnya dulu sini. Di belakangnya. Awalnya sembunyi semua. Oh, iya. Awalnya iya. Sembunyi semua. Tapi habis kok itu sudah lama bertahap-tahap kayak kurang terus rasanya. Terus aja bertambah, Tat. Nambah terus. Nggih. Sampai ini full, Pak, ya? Kayaknya tubuh iya, pian full ya? Jarang-jarang, tapi kalau dihitung ya ibak juga, Tat. Jadi tangan, awak, batis. Iya. Cuman kan ada orang itu sampai wajah ya. Biar wajah aja kayaknya yang ada nih. Ada, Tat. Ada ya? Biar aja biar dikit kan ada. Ya. Ini, Tat. Oh iya, ya. Iya. Ada, Tat. Sampai sini ada, Tat, dulu. Masalah. Biar habis itu nyuplai peralatan tato dan tintanya ke banyak toko. Akhirnya pian malah menekuni. Nah, di situ kita sambil kerja dulu kan, sambil kerjaan lain, Tat. Apa? Kerjanya blon dulu. Oh. Sambilan. Sablonan bikin anu pantai itu, Tat. Anyaman. Apa itu? Anyaman pantai, anyaman pohon. Hmm. Ikut orang bule Australia dulu. Iya. Tapi begitu santai kena bom itu 2002. Bule, tapi dia punya usaha ya. Memang di Bali memang kayak gitu ya. Banyak pengusahanya memang bukan orang kita ya. Sayang banget sih. Banyak kan orang luar. Ikut yang itu. Yang punya villa juga gitu, Pak, ya katanya. Yang punya villa banyak juga bukan orang kita ya. Banyak kan orang luar malah. Oh iya. Artis-artis Indonesia banyak yang punya villa-villa di sana, Tat. Iya. Tapi orang luar malah banyak. Harusnya kan ya kalau pengen punya kita aja gitu ya. Mau artis kita kayak bayi orang. Tapi ini orang luar. Soalnya ulun waktu ke Batam itu kan kepulauan Riau itu kan pulau-pulau kecil. Itu emang dibeli-beli orang itu, Pak. Dan bukan punya orang kita. Malah orang luar menguasai. Iya, malah orang luar menguasai. Lanjut. Habis itu pian belajarnya gimana waktu itu? Nah, di situ apa pian punya basic bisa gambar? Ah, kalau gambar kita cari di anu aja tuh dulu dari komputer. Oh iya. Kita print. Ada kita punya gambar apa obatnya buat anu nempelin ke badan gitu, tuh, Tat. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kita print ukurannya seapa besarnya. Siap. Artinya sesuai kemauan orang. Tinggal melukis dari hasil print-printan itu ya. Iya. Nah, cuma ngikuti saja. Iya. Jadi kan diplak. Pola persis sudah, Tat. Polanya ya. Polanya persis. Tinggal nerusin anu aja, Tat. Itu tinta-tintanya itu kalau pian ini permanen ya? Permanen, Tat. Kalau kan ada juga yang temporary. Apa? Temporary ada juga ya? Ada temporary, Tat. Hitungannya bulan. Temporary itu hitungannya itu bulan atau tahunan juga? Mingguan aja itu. Oh, mingguan kah? Oh. Paling anu 2 minggu. Paling lama sebulan lah. Temporary. Paling lama sebulan ya. Okay. Hilang sendiri dengan mandi sabun, hilang sendiri. Sabun tuh. Siap. Kedalam lama juga, Tat.
Dan prosesnya kalau yang temporari, yang permanen gini sakit nggak, Pak? Kalau orang anu sakit juga. Sakit ya, iya. Tapi kalau yang temporari sakitnya sama. Karena kalau sakitnya sama, jangan temporari kan gitu ya. Kalau sakitnya sama, kayak dioles aja. Dilukis gitu doang. Iya, dilukis pakai cotton bud ya. Tusuk gigi itu di alur-alurnya itu aja. Siap. Enggak pakai ditusuk, enggak pakai jarum. Nah, udah gitu lambat laun pian jadi tukang tato, lama-lama di tubuh pian sendiri penuh ya. Nah, nato itu sendiri kah atau teman yang natoin, Pak? Kalau di tubuh. Gantian dulu, Tat. Oh, gantian. Siap. Sampai yang maaf kalau yang sebelah kaki sebelah sini bak ini pas nganggur enggak bisa tidur malam tuh kita anu sendiri sambil bilang aku tadi nato orang ini kurang gini garisnya, coba punya aku dulu. Nah, kayak itu. Nyobanya di sini. Awalnya jadi hipa. Padahal enggak ada niat juga pengin menuhin ya itu. Jadi tolong menolong dalam bikin tato ya. Itu tato. Aduh. Kalau misalnya itu berjalan berapa lama, Pak? Pian jadi tukang tato itu. Selama di Bali itu ada kurang lebih 6 tahun tuh, Tat. Malah. Nggih. Yeah. Luar biasa lama itu. Iya, iya. Iya. Banyak sudah Tat anunya, Tat. Iya. Sip, apalagi kehidupan Bali ya. Kemarin aja pernah setahun di Lombok aja. Wah, sama juga dulu. Lu pernah di Lombok satu tahun, 96-97. Karena abis lulus. Lombok Barat, Timur? Barat, Mataram. Lombok Barat. Kebun Roe. Iya. Oh, di Kebun Roe. Iya, di Kebun Roe. Abis itu ngajarin juga ada di Banyumulek. Oh, jadi di pokoknya desa, masih desa. Iya, di desa. Ulun di Karang Tapen dulu, Tat. Oh, iya. Di belakang mall. Oh, Cilinaya itu di kota dulu. Berarti ya? Kota. Kota, iya. Kan Banyumulek sana jauh. Jauh banget. Lombok Selatan kan? Kalau misalnya ke Lombok Timur gitu ya, ke Mas Bage, ke tempatnya teman-teman, karena teman-teman itu waktu ulun di pesantren banyaknya dari Lombok Timur. Okay. Lombok Baratnya enggak terlalu banyak. Jadi main ke sana. Tapi ya dulu ya di zaman itu, artinya di zaman itu saja ulun sudah merasa wah, serem juga nih. Iman enggak kuat-kuat itu baru Lombok gitu. Nah. Ulun pernah ke Bali sebentar. Karena sepeda motor ulun itu platnya DK kan. Jadi nyamsetnya harus ke Bali. Ngelihat sebentar di Bali itu wah, serem juga nih. Dan pian 6 tahun ya. 6 tahun tuh. Tapi bolak-balik terus tuh, Tat. Jarang menetap. Kan masih tiket murah dulu, Tat. Oh, nggih. Nah, kita mau pulang ke Jawa itu masih 60.000 rasanya, Tat. Bisnya malam, bis malamnya. Oh iya, ada bis ya. Masih ada dulu dari nggih. Ulun juga waktu pertama aja pergi pakai bis Safari Dharma Raya. Masih ingat saya? Safari Dharma Raya. Iya. Akas dulu ada. Iya. Paling 60-70.000 dulu, Tat. Betul. Tahun itu, Tat. Ulun balik ke Malang tuh. 8 jam aja sampai. Heeh, bulang balik lah. Iya. Yeah. Siap. Sudah nyebrangnya itu sudah sampai Malang. 8 jam lah. Iya. Jadi kada netap dulu. Sering aja bolak-balik ke Malang. Nah, waktu itu ketika pian jadi tukang tato, berarti pelanggan pian kan orang yang bermacam-macam ya. Nah, nggih. Iya. Waktu itu kalau ulun kaitkan dengan urusan agama, pian jauh apa jauh banget, Pak, dari agama, Pak, waktu itu, Pak? Di dulu, kehidupan jujur, itu dulu itu belum pernah sekali anu, dan belum pernah sekali kenal agama kita. Iya. Jauh apa sekali. Karena dari lingkungan pian sebelumnya atau orang tua enggak didik atau gimana, Pak? Kalau orang tua yang sawan didik aja, Pak, ya, dulu pergaulan pian di luar mungkin, Pak. Iya, siap. Karena maaf aja kalau kehidupan kita di Jawa dulu itu kalau nya kekurangan apa itu daripada kita nekan orang tua kan, kita cari sendiri gitu, Tat, usaha sendiri. Iya. Kayak itu. Jadi keluar kota kita. Jauh dari kampung lah. Kalau sekolah pian sampai level apa dulu, Pak? Sekolah sampai SMP aja. Sampai SMP aja, Pak. Oh, nging. SMA kelas 1 udah putus. Udah putus. Kelahi terus. Oh. Dipecat. Ulun tadi mikirnya mohon maaf, ulun tadi mikirnya enggak ada biaya. Oh, berantem terus, Pak, ya. Berantem terus, Tat. Aduh, ya Allah. Anaknya akhirnya dikeluarin. Orang Koramil, orang Pukuli. Sampai dicari bapaknya kita. Nggak berani sekolah lagi udah. Anak tentara dihantupnya ya, Pak? Aduh, ya Allah. Iya. Aduh, makasih nih. Ada sponsor dari Happy Tummy. Dan minumannya juga ya. Belum Thai Tea dan ada Kopiku. Apa mereknya? Es Kopiku. Makasih ya. Sering-sering ya.
Mbak Umu Azlan. Barakallahu fikum. Semoga berkah ya dagangannya, amin. Dan juga pakaian di endorse dari Muslihwear. Saya Koperasi Syariah Ar-Rahmah. Ini yang enak soalnya di tubuh. Enggak kelihatan gendut kan karena bajunya lebar ya. Oke. Sekarang dari Bali, kemudian PN pernah kemana aja? Nah, dari Bali tadi habis bom 2002 itu tat, kan agak sepi itu tat. Oh iya iya. Nah. Wah, ini nyambung nih. Yeah. Kita terakhir ke wawancara itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis itu sekarang ketuanya Yayasan Intan Ilmu. Beliau itu titik balik taubatnya bom Bali. Jadi beliau itu ada dinas dan teman-temannya ngumpul di situ sehari sebelum bom. Jadi begitu pulang ke Banjarmasin atau ke kota lain waktu itu ya? Iya, kota lain. Berita bom, wah itu di tempat tadi malam kita nongkrong. Jadi beliau nanti juga pemirsa pasti sudah nonton ya. Mungkin ketika ini ditayangkan Anda sudah nonton. Artinya beliau titik baliknya, waduh, kematian bisa kematian bisa datang kapanpun. Gitu. Oke, habis bom Bali, orderan sepi Pak ya? Iya. Yeah. Itu memang turis-turis itu berkurang drastis Pak ya? Memang anu sekali sudah waktu bom itu tetap. Habis sama sekali kurang ya, sekali. Udah bukan habis. Ada aja lah. Ada, masih ada. Cuma pendapatan kita lagi, kerjaannya itu tidak ada lagi. Iya, iya. Dulu masa bom itu. Nah, jadi nyebrang lagi. Jadi ke... gara-gara bom juga, ini tukang bom nih, Anda menghilangkan rezeki orang. Ya, rezeki natonya hilang ya. Kita nggak bahas rezeki halal haram, pokoknya rezeki kan. Terus Pak, akhirnya sepi nih ya. Iya, sepi. Abis itu ke anu kita nyebrang lagi ke Lombok waktu itu. Oh di siap. Lombok masih anu juga sempat juga. Di Lombok masih jadi tato artis nih, jadi sudah kan. Tato. Udah sudah enggak. Soalnya maaf, kalau di sana kita tergolong kan orang Islam. Di sana ada kampung, misalnya kampung Bali, kampung Hindu tat, sama kampung Islam kayak itu. Kebetulan kawan kita kan kampung Islam. Siap. Iya, jadi, di Lombok kayak gitu emang. Yeah. Habis itu kita nggak bisa rasuk pakai yang namanya tato lagi di kampung. Iya. Beliau sudah lain ininya ya. Sudah lain lagi. Budayanya ya. Jadi kita hilangkan sudah tato itu. Nah, cari kerjaan yang lain lagi. Di Lombok kerja apa? Di Lombok serabutan dulu. Ikut di restoran. Oh, kawan, di restoran. Ada restoran, buka restoran. Bakmi Raos dulu namanya, Tat. Di belakang mall tuh sempat bantuin di situ. Mall apa? Cakra Negara. Cilinaya. Oh, Cilinaya. Iya, Cakra masih. Cakra. Ya, masih ingat saya. Karangtapen. Kampung Karangtapen. Dulu kalau malam Minggu, dulu nongkrong juga kayak anak-anak muda kalau malam Minggu di sini tuh, sepeda motor dijajarin. Enggak tahu maksudnya apa tuh. Saya ikut aja. Padahal sorenya ngajar ngaji. Malam saya ikut jajar. Kalau udah jajar selesai, waktu sudah rada sepi, tuh trek-trekan saya ikut. Jadi kata teman-teman, "Entar ini keren ya. Kenapa? Tadi ngajar ngaji sekarang terkerakan gitu." Ya begitulah masa muda ya. Saya pernah kebut-kebutan juga ya. Tapi ya di belakang ya. Ya. Saya Aprilia soalnya. Enggak pernah menang. Enggak. Saya Suzuki. Oh, Suzuki waktu itu saya. Lanjut Pak Joko. Ayo Mas Joko. Jadi kerja serabutan seberapa lama? Bertahan ada sampai 3 tahunan tadi saya lihat dulu. Iya. Di Lombok. Sorry, ulun tadi lupa nanya. Ini orang tua pian masih ada enggak? Orang tua masih ibu tadi. Oh, ibu. Oh, abah sudah lama meninggal. Pak sudah ayo ulun namorano sudah meninggal SMP itu. Oh, pian masih halus masih. Oh, iya. Jadi tinggal mama nih lah. Iya. Yeah. Berarti kalau si mama pian sekarang masih hidup hampir 70-an ya? Nggih, 65-an. 65, iya. Ulun kan ngukurnya kita seumuran. Nggih. Kalau mama abah ulun sekarang 70-an ya mama 60 ya 65 ya ya kurang lebih. 65 antar. Siap. Selama pian ulun potong dulu ya loncat ya. Selama pian di Banjar ini rutin juga enggak pulang ke Malang. Kan ibu sisa ada ibu. Kebetulan agak lama tat. Pulang-pulang tat. Apalagi ada rencana pulang kemarin. Siap. Terus kita anu corona ini tahun kemarin dari setahunan sudah hampir. Ibu sama siapa, Pak? Ibu sekarang ada sama ponakan. Oh iya. Sama. Artinya alhamdulillah sementara enggak sendiri ya. Iya, masih ada. Oke. Habis dari Lombok, tadi Pian sebutin Pian juga pernah ke Jakarta. Iya. Habis itu ke Jakarta lagi. Ditampung lagi sama orang di Jakarta.
sama apa itu? Itu yang nangani orang-orang gelandangan sama pengangguran yang di jalan yang mau dididik, yang mau dibimbing, Tat. Nama, di itu bulungan. Nama beliau atau nama yayasan? Nama beliau. Oh, nama orang ya. Orang Malang. Orang Malang. Asalnya jadi Malang. Siapa aja dibelajari yang kasih kerjaan gitu, Tat, di sana. Di situ infonya kita, dari siapa tuh Pian tuh? Kan? Infonya tahu sama beliau tuh dari siapa? Nah, itu nyambung dari kawan-kawan ya kita tuh. Pokoknya ke Jakarta aja gitu. Kita enggak punya drivernya dulu, kendaraan enggak ada, penting bawa baju selawar ada dua. Buah. Baju kaos bisa 3 buah. Ya. Bawa tas aja sudah. Kemana kita jalan pokoknya bisa makan dulu. Iya. Iya, iya. Sebulan baru ketemu lagi sama yang nyambung gitu, Mas. Sudah. Nah, tadi Pian dikasih kerjaan apa? Di situ kebetulan kita kan masih anu NATO juga dulu itu. Oh, masih jalan dari Lombok tuh kan libur. Oh, libur. Iya. Yeah. Ditanya di Jakarta situ ada gak skill apa? Iya, yeah. Skill kanan, skill kiri. Skill. Nah, ada ilmu masih ini belum ada yang lainnya kerjaan. Oh, kalau bisa sih dianjurin yang lain, tapi sementara kalau anu enggak apa-apa, dianu dulu. Artinya bisanya cuma NATO gitu ya. Iya. Yeah. Biasanya masih ini dikasih kerjaan lah macam-macam diajakin sampai dia bawa masuk ke kampung-kampung untuk ya itu bang lihat-lihat anu tetap cari-cari anuan kerja-kerja di apa dibikinin bantu orang di bangunan apa kayak kita bisa betul-betul serabutan ya apa aja dikerjain ya aduh kita masih buta kerjaan. Nah dari situ tetap kita sudah sakit lagi pulang kampung lagi akhirnya ke Malang nih. Ke Malang lagi. Jakarta enggak lama kah? Enggak sempat lama, Tat. Enggak ada setahun enggak ada. Oh, siap. Soalnya gitu-gitu aja anaknya kurang kita. Habis itu pulang kampung. Iya. Yeah. Nah, sekarang kenalnya dengan keluarga Haji Adan nih gimana? Nah, dari pulang kampung itu kita kurang lebih setahun juga, Tat. Kerja di pasar, bantuin kakak aja. Oh iya. Kadarnya di pasar. Jualan malam. Pasar malam. Nah, habis itu ada kawan juga yang anu membawa. Nggih, aku mau ke Banjar mau ikut ya. Apa kerjaan? Kalau dia skillnya di taman, kerjaan taman, Tat, kawan. Maksudnya ini. Bikin taman. Bikin taman. Oh, kawan. Siap. Ikut aja ulun. Ternyata tempatnya di kakaknya sama bos ulun nih, Pak Haji Munir. Oh, Pak Haji Munir. Oh, iya iya. Di Kembang sana dia diaksa. Bantu aja situ ulun. Bantuin cuman Pian enggak punya skill ya, cuman bantu-bantu waktu itu ya. Bantu. Karena yang punya skill teman Pian itu ya. Iya, iya. Jadi akhirnya tamannya Pian tato. Oh, enggak ya. Enggak nyambung. Lanjut aja masuk. Oh, di situlah bantu-bantu sana, Tat. Mereka ambil apa? Kayak ambil rumput, ambil tanah ke Banjarbaru kan, Tat. Oh. Perlu supir kan? Kebetulan saya kan bisa nyupir sendiri. Iya, iya, iya. Akhirnya pas tuh cocok yang anu kita barilah dipegangi mobil. Akhirnya jadinya. Jadi supir anuailah Pak Munir ya. Haji Munir ya. Iya agak lama juga itu Pak prosesnya. Oh, namanya iya. Baru kenal juga kan. Apalagi ya maaf kita kayak gini dulu. Iya. Kayaknya lama juga Pak ditegur sama orang dulu. Dilihatnya terus ini. Iya. Tapi dinilai kayaknya ya sama Pak kita. Iya. Baik aja bang. Biar kini kan itu artinya lo kiti kan. Iya. Mas. Iya. Memang tatuan ya tubuh tatuan tapi hati lo kiti ya. Siap. Nah, lanjut. Habis itu katakanlah jadi supir di keluarganya Haji Munir. Iya. Yeah. Kemudian sempat kerja di tambang juga ya. Nah pas agak sepi waktu itu Tat ketemu sama jadinya pas jarang narik kita. Mm-mm. Lagi apa? Anu apa mas? Anu sepi aja sih, nggak ada kerjaan. Mau gak ikut ya? Anu ditawari ke Lampung. Mau ke Lampung? Iya, mau aja. Iya, sempat ikut ke Lampung. Kerjaan apa setahun itu? Setahun ada, lebih setahun tetap. Tapi menetap di Lampung, Pian? Iya. Oh iya. Menetap. Lampung Timur, Lampung Timur waktu itu. Iya. Lampung Pasir aja, Tat. Setahunan ada. Bantuin Haji Adan apa? Menambang pasir dulu itu. Oh, nambang pasir. Iya. Iya. Namang pasir. Itu di sana yes gagal dari perizinan apa mungkin kita tahu kita gitulah. Karena pengurusan anaknya kan, nggak tahu kita orang sananya yang kurang
kurang baik mungkin. Siap, siap, siap. Wah, balik lagi kita ke Kalteng. Ke Kalteng. Kerja apa? Tambang juga. Tambang juga. Iya, sempat tuh 2 tahun lebih. Batu bara. Lain, Tat. Cari puyak. Cari puyak anu emas tuh, Tat. Oh, emas ya. Iya. Iya, iya. Sempat aja melo sana kemari ke lokasi-lokasi lain-lain sampai 2 tahun. Habis itu gagal juga kayaknya anu pindah enggak, lagi ke sini Banjar. Coba terus ya. Iya. Artinya memang di pian pribadi kan pencarian rezekinya macam-macam. Yeah. Dan di haji adannya juga kan macam-macam tuh. Yeah. Cuman beda level aja, ya kan? Beliau mempekerjakan pian, pian pekerjanya. Cuman kan rezekinya. Yeah. Memang harus coba terus. Memang jalannya, gangnya, lubangnya banyak. Tinggal kita cari-cari aja. Nah, nah terus lanjut. Dari Kalteng situ, tak tulung ditaruh di Kayu Tangi semalam sebelum kesini sempat di Kayu Tangi di Kayu tempatnya Tangi. Dijahit enggak sekarang jadi kantoran tetap. Oh. Di Adiaksa. Adiaksa oh yang di yeah. Di anunya Kembang dekat belakang kafe ya no Hawaii. Oh siap, siap siap itu dulu jadi camp kita jadi anunya jadi tempat istirahat kita di situ. Lama kan sama Haji tiap hari suruh kesini cepat kan bolak balik tiap hari mau minta duit ya. Oh iya. Tadut minyak kan istilahnya. Lalu bos anu pindah ke sini aja kalau anu. Ya jalan pindah sini aja. Iya. Lebih akhirnya pindah kan kontrak di anu kemarin tetap di Garuda sempat di situ. Nah pian kan sebentar sebelum sampai sini dulu waktu sama Haji Munir kemudian ke markas pian di sana. Pian kan berkumpul dengan istilahnya juragan-juragan pian atau pimpinan pian. Dan mereka orang-orang yang dekat dengan agama kan? Iya. Itu gimana? Itu awalnya maksudnya dulu mereka neken pian ke kamu menghendak empat aku harus kini ada nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya? Pokoknya ada, murni pokoknya mau pengen kerja, ayo kerja gitu. Iya. Artinya soal ibadah pian sendiri gitu ya? Anu semenjak kesini tat jujur ya. Oh semenjak pas oh iya. Semenjak sama beliau yang alhamdulillah dah mendidik saya dari anu. Siap, siap. Dari kawan yang semua banyak kayak apa dulu banyak istilahnya kurang baik kan diambil orang kayak itu istilahnya. Mm-hmm. Alhamdulillah lu nih masih di Nusidin dari dulu kan. Iya iya iya. Ya. Nah begitu pian disuruh kan bolak balik tuh. Iya. Kamu sini aja gitu. Iya. Yeah. Dan pian milih kesini. Iya. Yeah. Anu lagi sudah. udah masuk sini. Tiap hari anu kan. Jadi. Kan saya sini sekarang masa coba di sini karena kada ke masjid saya kan tadi. Iya masjidnya dekat banget. Iya dari situ saya terbuka sendiri alhamdulillah. Dari dan saya nggak pernah disuruh-suruh pian ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya masya Allah. Karena istilahnya beliau pasti tahu bahwasanya pian pasti sudah punya basic juga, udah dewasa juga, harusnya bisa mikir juga gitu ya, tidak ada dipaksa-paksa. Nggak ya. Ada. Iya 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma iya bimbingan beliau dari dulu ada yang anu bawa-bawa sholat ya itu anu lu nyuperin beliau sering ngingetin aja di masjid ya. Ngingetin aja tapi gak ikut sholat. Oh gitu pala awal-awal sholat. Awalnya maaf lah tapi apa. Sekarang kebalik kalau nya sidin tidur ulun ngatakan bawa ulun gerak ulun yang duluan masuk ke masjid dulu sudah. Tinggal dulu kuncinya. Nah, iya, iya, iya. Dari teguran-teguran itu saja ya. Inge. Tapi pasti ada momen di mana pian saya harus sholat nih. Itu apa pak? Gara-gara karena pian di sini diem kemudian dekat dengan masjid itu aja kah? Tiap hari adzan berkumandang pian diem gitu. Tidak juga. Enggak juga ya? Tidak juga. Anu gitu. Kalau menurut saya ini dari segi kehidupan saya ini merasa lebih tenang hidup ya, saya. Iya, iya. Insya Allah dari Anus itu kayak merasa notat. Iya, iya. Sebelumnya ya, jujur biar kayak apa kan enggak pernah tenang rasanya hati. Iya, 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 iya. Sorry nih, agak pribadi kasus pian pernah menikah dan bercerai. Itu pas umur berapa, Pak? Pian nikah umur berapa, Pak? Itu kelewat tadi kita itu. No. Menikahnya tuh umur 21-an sekitar. Lama banget ya. Waktu pian di Bali berarti. Kok diurut-urut berarti kok pian umur 21? Iya, anu. Iya. Dari Bali tuh
rasanya sudah habis kawin dari Bali kan, Tat, pulang tuh kawin. Benda cerita kan tadi. Iya. Kawin. Cuman udah lama cerai itu, Tat. Siap. Tapi ya, udah punya anak ya. Ada. Laki apa perempuan, Pak? Anak pian, Pak? Perempuan. Kalau perempuan berarti sekarang udah gadis ya, 16-17 tahun. Kelas 2. 2 SMA. Oh iya. Anak ngukur sama kan, berarti kayak Dalila berarti sekarang. Nah. Kelas 1, kelas 2. Kelas 2 SMA. Tapi pernah ada komunikasi, Pak? Oh, tetap. Alhamdulillah. Tetap komunikasi tetap, siap. Alhamdulillah. Itu tanggung jawab pian itu soalnya. Bulanannya tetap. Itu tanggung jawab pian, enggak apa itu enggak. Kalau mantan istri ada, mantan anak enggak ada. Itu tanggung jawab pian sampai dia menikah. Sampai dia menikah itu tanggung jawab. Mudah-mudahan pian ya. Artinya dengan di sini kemudian dengan oh iya, dengan kajian yang ada di sini pian rasa gimana? Nah. Beratkah? Itu bisa dari gampang situ, lah. Oh, iya. Bisa. Awal-awal pian itu disuruh aja dan enggak? Pokoknya datang aja gitu ya. Enggak pernah. Apa yang pertama kali pian hadiri? Ya, kegiatan saya sore di sini habis itu ke masjid, maghrib habis itu ada kajian. Duduk. Jadi singgah aja duduk situ. Cuma habis merasa tambahan ada pencerahan dari anu sini. Rasok seulunan, enak rasanya. Jadi tiap mudah pian pahami ya. Nggih, mudah dipahami. Dari yang mohon maaf, dari yang pian sebelumnya bisa dikatakan jauh dari agama ya. Dan pian duduk itu mungkin udah bab keberapa gitu kan, tapi pian mudah aja nerimanya ya. Nggih. Sangat-sangat mudah. Kan rata-rata kajian di anu, Pak, pakai kitab dan runut kan. Pian waktu hadir pasti udah bab apa itu enggak tahu, tapi itu, enak aja, Pak. Jauh-jauh, ya. Tapi nyambung aja, Tat. Alhamdulillah. Tapi awalnya tantangannya ada, Tat, masuk masjid ulun dulu. Ah, iya ini. Pertama kali ulun ke masjid sini. Ya, mohon maaf. Lupa pakai lengan panjang dulu, Tat, kan masuk. Oh, gitu. Waktu itu kalau enggak salah asar mungkin. Iya. Tapi masuk. Emang udah dibilangin pokoknya kalau ke masjid lengan panjang gitu. Enggak. Enggak dibilangin juga ya. Enggak juga, Tat. Cuma beliau anu sama kita ini sering dikasih baju, beliau yang sudah kata cukup mungkin dikasih sama kita baju mau buat ngasihkan sholat. Ke ulun enggak muat ulun. Mungkin aja dan pengen ngasih tapi wah enggak muat. Iya. Lanjut. Nah, itu susahnya jadi orang gendut gini. Enggak muat. Iya. Ulun pernah, Pak, ulun potong sedikit, ulun pernah dibelikan oleh jamaah baju mahal, tapi dia mungkin pakai kira-kira doang size-nya. Bajunya itu mahal. Enggak muat, Pak. Akhirnya nah, dikasih aku itu, Mas. Aduh. Lanjut. Ya, waktu masuk ke masjid tuh, Tat. Lupa pakai lengan panjang. Iya. Nah, jadi kita masuk kayak mau sholat sunnah dulu, Tano. Kan orang namanya kita baru situ kan belum kenal mungkin, Tat. Iya, orang mungkin belum tahu pian baru dalam. Masuk sebentar. Situ. Pian ke masjid itu setelah di sini berapa lama? Hitungan pekan apa sampai bulan, Pak? Setelah di sini per 2 bulan mungkin. 2 bulan, Pak, baru ya? Saya tergugah di situ. Masya Allah. Iya. Cuman dulu gini ya, kesini pagi, umpamanya kan gitu. Kalau sampai zuhur. Oh, ini yang belum menetap? Iya. Oh ya, terus? Jadi kan cuma lewat-lewat aja. Iya. Nah, terus sudah menetap di sini, sudah menetap pindah ke sini sama Ano. Ya, coba langsung kita pagi ke sini, sore ke sini juga. Kalau jauh juga sih kalau aku ke masjid dari sekarang ikut di situ. Tapi 2 bulan ya? Iya, yeah. Bukan belum langsung dulu memang. Iya. Dari situ tadi. Nah, awalnya yang tadi belum. Kembali ke tadi, lupa pakai lengan panjang. Mungkin belum kenal. Iya, teman-teman kan belum mengenal. Orang-orang yang belum tahu, baru-baru ke sini juga kan, Tat. Ya memang. Ulun kan waktu pian awal-awal kesini juga, ulun kan mungkin pian ingat kita ada meeting di situ sama Jadan ngobrol di situ kan, pian juga warawiri kan, terus. Ya di situ kita tantangan juga dulu awalnya mau sholat mau getar-getar malu rasanya kak gimana? Perhatikan. Tapi bukan enggak, tapi bukan kendor ya. Gerakan sholat, bacaan sholat, pian ingat dong ya. Ingat, tetap. Itu sudah masih ano. Siap. Tetap. Maksudnya pas kita masuk orang melihat kau. Tapi misal aku udah niat anu udah. Ya, bismillah. Nggih, udah biar cuek. Malu udah malu-malu lagi dah biar aja. Niat saya kan di situ juga udah. Iya. Awal mulanya itu berat loh, Pak. Ulun potong sebentar, Pak ya. Nggih. Sebagian orang
dan yang pernah cerita ke ulun, dan mereka juga punya tato, nggak seperti bapak tatonya, lebih sedikit dan mungkin lebih tersembunyi. Cuman dia tahu, mungkin sebagian teman tuh ada yang tahu dia punya tato. Itu ke masjid itu berat loh pak. Iya. Yeah. Jadi ilmu cuek itu penting pemirsa. Ini. Ilmu iya. Cuek. Iya kan. Kalau misalnya betul pak, kalau misalnya selalu memikirkan apa kata orang, tapi ini gak ke masjid-masjid jadinya kan waktu itu kan. Yeah. Ntar gimana ya, ntar orang ngomong apa ya, gak ke masjid-masjid. Iya. Yeah. Cuek pemirsa, bismillah. Yeah, ini itu. Jalan Allah sudah dipanggil, hajar aja. Jalani aja. Yeah. Lanjut, Mas Joko. Iya. Yeah. Ya di situ tuh. Ada yang mencelengi kah, melototin gak? Yeah. Pasti itu. Iya, iya. Jadi kita sambil sholat itu, kalau saya tanya bilang, anu aja, lanjut aja ajar. Kawan, anu pulang aja deh diliatin orang kayak itu kan, man. Tapi kita tetap, biarlah cuek apa adanya kita jalan dah. Tapi ada yang aduh. Cuman yang sampai level pakai kata-kata ada enggak, Pak? Kan tadi tuh bisa dikatakan sinis, Pak ya. Iya. Yeah. Itu sinis dengan pandangan, tapi kalau sampai enggak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak ada. Sampai itu yang kan, pernah cerita ke ulun, itu sampai level kata-kata. Jadinya dia di mana ya, maksudnya dibikin down gitu loh, dia pengen tobat, dia pengen balik ke masjid. Biar enggak ano. Akhirnya tautonya malah dibahas. Pak cuma ente ke masjid, salatnya enggak diterima. Okay. Oh, hancur orang hancur. Enggak semua orang cuek kayak pian kan? Ada orang yang lebih Hello Kitty lagi. Yeah. Betulan enggak ke masjid ya. Akhirnya kita harus semangati lagi gitu. Oke. Okay. Lanjut Pak Joko, kemudian Mas Joko seumuran soalnya. Berkaitan itu awal pian ke masjid ya, panggilan pribadi ya. Sebelum-sebelumnya tuh model ada sinyal-sinyal enggak, Pak? Maksudnya pian mimpi kah atau apakah kemudian ini saya pengen ke masjid nih. Nah, itu terbetik gitu tata, aja ya, terbetik gitu aja. Itu aja tat. Perjalanan aja tat. Tiba-tiba hati ini yang dulunya saya lewat-lewati anu. Iya, iya, iya. Kayak lain udah anunya. Heeh. Bekan lah. Ini hawanya nih hawa ibadah gitu. Iya. Iya. Lain sudah tat. Tahu kurang tahu juga ulun. Sudah berjalan seanunya aja. Enggak ada yang firasat-firasat. Iya, kan kadang-kadang tuh ada istilahnya. Ada teman kah yang ngajakin, teman ngasih tahu nih sampai haji adan aja nggak ada nyuruh-nyuruh pian ya? Nggih. Ya kalau haji memang ngasih-ngasih tahu biasa gitu ngingetin. Ya. Ngingetin. Kada ini ada cerita lagi tuh yang dulu anunya sampai yang terakhir ulun kecelakaan. Itu pian sudah kerja sama haji adan? Sudah. Lama. Kecelakaan apa? Kecelakaan bawa truk dulu tuh. Oh, iya? Nah, di situ dan ya maaf. Itu masalah masih nakalan lagi, masih nakal dulu. Iya, iya, siap. Masih belum anu lagi kan? Ya. Nah, peringatan terakhir dari Haji Adan itu, sudahlah, masih kurang kah gitu aja, Sidin. Pertanyaan peringatan sesimpel terakhir itu ya. Kurang so, lagi kah? Masih kurang tubuh kan? Sudah, be, cukup. Ya. Artinya kecelakaan itu harusnya pian mati ya? Iya. Orang yang melihat tuh pasti dikira mati ya, Tat. Iya, iya. Karena bawa truk, bawa pipa, hibak satu truk tuh lah. Ulun teguring karena mabuk dulu. Oh, iya, iya, iya. Itu jalannya meliuk. Meliuk gini, kita kada tahu. Piannya ngantuk. Tajun. Iya, tajun ke bawah gini, Tat. Truk itu, Tat. Jadi habis kepala truk ini. Ulun kejepit ini patah. Sempat patah. Iya, iya, iya. Sambil tapi patah, harusnya kalau pipa-pipa itu habis sudah kepala pian ya. Harusnya loh. Pipanya hambur ke anu. Oh, hamburnya ke depan ya. Iya, pipanya. Enggak ada yang masuk. Habis kepalanya terkutat, kejepit dulu sini. Sempat anu sakit berapa minggu hanya sembuh. Nah, itu sidin pagi. Nasihatnya pendek aja ya. Iya. Masih mau teruskah? Sudah anu, sudah. Masih mau teruskahnya itu maknanya luas ya, masih terus hendak begawi kah atau hendak ini harus kapian? Tapi kalau bos, anu kayaknya mau ngajak ke jalan ini pak, kita anu sudah tua waktunya anu tobat-tobat itu ada di akhir sadangnya itu, sadang sudah. Nah di situ kita mulai anu juga tadi. Artinya kan berarti memang. Memang ada titik di mana pian ada yang ngasih tahu, ada yang menyadarkan, sisanya itu perbuatan Allah sudah pian. Ke masjid bismillah. Nah, habis itu kan pindah ke sini nih tat langsung tat. Habis kecelakaan itu pian udah lama
Tapi 2 bulan tuh mungkin. Sini aja sudah. Sempat ke Sambal dulu Bang, itu 2 bulan. Ya sekitar 5 bulan lah jalan ke sini. Nah, habis itu di sinilah turun mulai. Ya, ya, dari ya, pindah ya ke Banjar sini. Alhamdulillah ya. Yeah. Wah, mantap. Iya, soalnya kan pian enggak di apa istilahnya, enggak dipaksa untuk kajian, dipaksa untuk sholat, enggak ya. Enggak, enggak ada. Disuruh sadar sendiri. Yeah. Nah, kebetulan di masjid sini awalnya yang mengawani ulun dulu kayak Pak Mustahil. Yang dekat kan dibilangnya anak buahku juga, terus dikenalin. Di situ dekat, akhirnya kita anok. Ya sambil bantu-bantu di masjid dulu awalnya saya mendekati orang-orang masjid. Kayaknya Pak Mustahil juga harus ini ya. Pak Mustahil seru juga ceritanya. Insya Allah nanti kita wawancara juga. Artinya enggak usah orang-orang jauh, teman-teman nah, kita di sekitar aja ceritanya macam-macam, unik-unik. Berarti dari situ kemudian ini jalan berapa tahun pian sama Haji Adan di sini? Di sini. Kalau di sini kan baru pindah aja Tat. Oh, baru 2 iya tahun. Oh, iya, kalau I4 sini sudah 6 tahun ada. Oh, di total 6 tahunan. Iya, ada. Pindah di sininya. Iya, itulah dulu pindah-pindah Tat, tambang kemana-kemana, Kaltek. Tadi pemirsa sebelum kita shoot Mas Joko juga bilang karena emaknya sudah cukup tua, rencana mau pulang ini pulang sekalian Pak ya? Iya mungkin Tat, insya Allah anok. Soalnya tidak ada kawannya, mama kan sudah ya, sendiri antar. Ya, ya. Nah dari sini kesempatan ada berbakti, pesan juga Pak, saya dari hati saya. Oh siap ini, siap. Ada pesan buat teman-teman. Terima kasih dulu sama oh, ya Haji Adan yang sudah membimbing ulun dari mulai dulu nakal lah istilahnya ya, ya. Sampai saya nakal dan mau menerima pian ya kan yeah. Boro-boro mau diterima iya kan kan yang pian ciptakan tadi di itu banyak orang menolak kan yeah mempekerjakan pian dengan yeah tampilan dengan tato pian. Alhamdulillah ya di situ Tat itu pesan pertama buat beliau kan iya semoga Allah membalas hal yang setimpa terus untuk ulun pengen pian ngasih pesan ke teman-teman yang mungkin yang mungkin bertato kayak pian lah. Artinya pian kan mantep nih. Yeah. Enggak memperdulikan apa kata orang, hijrah aja udah. Apa yang bisa pian sampaikan ke teman-teman? Kalau versi ulun tadi kan pian cuek orangnya. Yeah. Makanya itu bagus. Kalau pesan saya buat yang kawan-kawan yang sudah terlanjur bertato apa? Enggak apa-apa, tetap aja kita beribadah. Yang penting satu, kada ditambah lagi itu aja hukumnya kita. Ya kan, Rat? Iya, udah tahu. Kalau bisa sambil dihilangin bagus lagi. Oh, bisa dihilangin, Pak? Bisa. Ya? Sekarang program ini kada mahal itu yang itu hanya tanda kayak dulu. Oh, laser dulu ini sudah ada memang, tapi mahal. Mahal dulu. Sekarang laser. Oh, laser sekarang, Pak ya, teknologinya laser, Pak. Nggih. Dan salep sekarang pun online tuh banyak juga, Tat. Salep? Salep. Yang permanen kayak pian ini bisa? Bisa. Cuman harganya enggak sampai 500 ribu itu. Satu ini, Tat. Siap, siap, siap. Mungkin buat berapa senti ukuran tuh? Rasanya ada anjurannya tuh 10 kali pemakaian. Mulai kubas. Sampai hilang? Hilang. Oh, jadi kayak panu tapi nanti sisanya. Siap, siap, siap. Kas putih-putih aja salepnya tuh. Iya, iya. Dulu ulun pernah dengar juga gitu. Tapi pakai laser dan mahal. Nanti mau buktiin ulun tuh mulai. Oh, pian mau nyoba lah. Mau nyoba. Nanti kalau lu promosi ya. Buat kawan-kawan yang lebih dami. Kalau yang apa? Laser. Kalau yang laser waktu bisa pengen dihapus pakai laser, itu prosesnya sesakit waktu bikin enggak, Pak? Enggak ya? Kalau kan kebanyakan di bios dulu, Tat. Oh, gitu. Laser ya tuh panas. Oh, nging. Panas, Tat. Jadi disuntik anu dulu, Tat. Disuntik pati rasa kan? Pati rasa ya. Iya. Baru kayak ditembak anu dap. Ada bunyi suaranya itu, Tat. Soalnya kalau enggak pati rasa pasti ada. Marih, iya. Coba enggak pakai pati rasa tuh. Iya, tembak iya, pasti gerak-gerak panas. Iya, iya. Di Banjarmasin sini ada, Pak? Sudah yang ada. Yang tahu. Oh, di klinik-klinik kecantikan itu, Pak ya? Atau nah, oh, atau salon-salon yang oh, salon-salon kulit ya khusus ya? Iya. Tahu. Ada, Tat. Siap. Yang murah tapi sama pihak kepolisian. Maksudnya? Di tempat-tempat kayak di anu orang Polda. Oh, kalau mereka lagi ngadain menghapus gratis gitu, ya? Enggak. Ah, yang program kemarin tuh sudah habis ini sebentar aja, Tat. Oh, ada. Iya. Kita mau nyoba enggak sempat kemarin tuh pas ada hauran, kita bisa. Iya, soalnya memang ancamannya cukup berat dari Nabi Muhammad untuk yang bertato, yang minta dibuatkan tato. Nah, tapi yang namanya pian dulu juga enggak tahu. Iya. Mungkin teman-teman dulu enggak tahu, sekarang tahu.
tinggalkan. Kalau memang belum punya biaya untuk menghapus, satu, jangan ditambah dulu, jangan ditambah lagi, itulah hijrahnya. Dua, bismillah ke masjid aja, abaikan apa kata orang. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita niatkan, kan? Iya. Iya, karena biasanya di poin yang kedua inilah kemudian syaitan bisa masuk lewat lisan-lisannya manusia. Ah, ngapain pakai tato, ngapain ke masjid, macam-macam. Abaikan, Anda harus punya ilmu cuek. Ilmu cuek. Gimana ilmunya, Man? Harus cuek pokoknya. Bismillah, hijrah. Kalau kemudian punya biaya, hapus. Sekarang jangan ditambah lagi karena ada ancaman laknat, berbahaya. Ketika Nabi Muhammad memberikan ancaman laknat dari Allah untuk yang bertato, itu berarti perbuatan haram. Ciri-ciri dosa besar itu kalau ada ancaman laknat. Apapun yang Nabi Muhammad sebutkan, Allah melaknat A, B, C, itu berarti dosa besar. Jangan dilakukan. Dan sekarang kalau sudah tahu, ya tinggalkan. Dan untuk teman-teman misalnya yang tidak bertato, tahu teman-teman yang lain bertato dan sudah hijrah, support, bukan malah dibikin down, bukan malah dikucilkan. Bahkan terkadang mengucilkannya itu enggak ngomong, Pak Mas Joko. Ya dengan pandangan doang, dengan pandangan sinis doang. Yeah. Dengan pandangan sinis doang orang paham Anda sedang menghinanya gitu. Padahal mana dia enggak tahu hukumnya sebelumnya. Kayak Mas Joko tadi cerita, ya pengen pakai aja. Enggak tahu hukumnya sebelumnya, bahwasanya dalam syariat malah terlarang. Oke, pemirsa, mantap. Lanjut, ada pesan yang lain Mas Joko untuk teman-teman yang bertato, bismillah ya pokoknya ya. Hijrah aja. Itu ya. Tadi pesan itu aja, Pak. Biar apa kata orang tetap aja. Iya, kita tetap satu aja. Tetap. Soalnya disebutkan ridhon nas ghayatun la tudrak. Disebutkan bahwasanya ridho manusia, semua orang suka sama kita, itu tujuan yang mustahil. Enggak bakal kita bisa bikin semua orang suka. Jadi kalau sudah mantap hijrahnya, sudah yakni dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang macam-macam, di antaranya mungkin hati nurani Anda yang saya pengen berhenti, saya pengen hijrah, bismillah udah. Enggak usah pikirkan ini yang macam-macam. Berhenti menambah, bertobatlah dengan berhenti menambah. Kemudian tetap istiqomah ke masjid, pelajari agama. Kalau suatu saat kemudian Anda punya biaya yang lebih, pelan-pelan dengan teknologi sekarang bisa dihapus, maka hapuslah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih. Ada yang lain lagi pengen ceritakan? Cukup ya. Cukup. Mudah-mudahan episode ini menginspirasi ya. Ini karena memang ya nih teman-teman yang usul tat. Mas Joko kita, oh iya ya, saya lupa waktu itu untuk masukkan pian di antara orang yang diwawancarai karena saya pengen betul-betul bahas tatonya ini. Iya, yeah. Maksudnya pian masih bisa nggak? Nggak. Sudah dikubur tato. Dikubur ya. Iya. Bisa lagi. Tato naga sini ya. Mm-hmm. Tapi karena tua berubah jadi cacing. mengerusut. Oke, pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf berkaitan dengan hal yang kami bahas dan mudah-mudahan sudah kita tinggalkan. Yuk tinggalkan sama-sama. Berkaitan dengan yang baik yang kita bahas, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Mas Joko. Yeah. Mudah-mudahan yakni tetap istiqomah di atas ketaatan. Amen. Dan rencana untuk yakni bakti sama orang tua mungkin di sisa hidup beliau udah 64-65 tahun ya, bisa terlaksana segera ya. Amin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.